sampai tujuan, Pak. Pagi, Dek. Pagi, Bang. Adek berangkat dari mana tadi? Dari Pariaman. Tujuannya? Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dalam kesempatan kali ini di loket LS Padang Sidimpan ini ada 3 bus yang sedang beristirahat, sobat. Yang pertama ada bus LS Nopin 291. Dan di sampingnya ada bus LS Nopin 346. Dan yang ini Nopin 221. Bus ini tujuan Medan Jogja. Bus LS Nopin 291 ini baru tiba dari Jawa, sobat. Mungkin ini dari Bandung. Dan Nopin 346 ini katanya mengisi trip Jogja Solo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ternyata bus LS Nopin 346 masih mengisi solar, sobat. Kita masuk dulu ke dalam bus LS Nopin 221 ini, sobat. Thank you.
Inilah tampilan bus LS Nupin 221 dari belakang slot. Penumpangnya masih istirahat atau mungkin makan. Ini salah satu penumpang bus LS Nupin 221 dan bapak ini juga ibu itu, kita tanya-tanya dulu salah satu penumpangnya nih. Pagi dek. Pagi bang. Adek berangkat dari mana tadi? Dari Pargarutan. Tujuannya? Ke Jogja. Ke Jogja. Jam berapa tadi nunggunya di Pargarutan? Jam 4 pagi ya. Udah berapa kali naik LS ini ke apa Jogja? 2 kali. Baru 2 kali? Iya. Oh iya. Ade ini mau ngapain ke Jogja? Mau lanjutin kuliah S2. Oh mau kuliah? Kuliah di mana? UIN Sunan Kalijaga. Di mana? UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh di UIN. Iya. Udah semester berapa? Lagi nyusun tesis. Oh, mudah-mudahan cepat selesai deh ya. Makasih banyak. Bapak ini mau tujuan kemana Pak? Sekarang. Sekarang dari mana kemarin naiknya? Dari Jiran. Oh. Enggak kasih dia ya. Cuma satu sendirian Pak ya? Berarti. Oh ini keluarganya nih. Oh ternyata ini keluarga bapak ini. Udah berapa kali naik LS orang bapak ini? Oh, orang bapak baru pertama kali ini Pak ya. Mudah-mudahan orang bapak betahlah naik LS supaya penumpang LS ini makin banyak Pak. Kacanya dicuci dulu supaya bersih. Ini Pak Samsulnya. Kayaknya bus LS Nupin 221 ini sudah mulai berangkat cepat karena para penumpang sudah disuruh untuk naik. Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Dan kayaknya penumpangnya agak lumayan ini, sobat.
Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan disusul ALS 43 ini. Sat. Sekian dulu informasi untuk kali ini sobat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.